Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saya Winda Irawan. Pemirsa, kerap meresahkan warga, sejumlah gelandang dan pengamen ditangkap petugas Dinas Sosial dan Satpol PP di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur Selasa siang. Hal sesuai instruksi gubernur yang mewujudkan kota Jakarta bersih, aman, dan nyaman. Dalam razia kali ini, 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ditangkap di beberapa titik di wilayah Jakarta Timur, yakni dari wilayah Cipayung hingga Cakung. Gepeng yang terjaring razia selanjutnya akan dibina kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk penanganan selanjutnya. Setelah kita data, itu akan kita berangkat ke panti Cipayung, panti sosial di Cipayung. Mereka ini terjaring di daerah mana? Terjaring itu di wilayah se-Jakarta Timur, jadi dari mulai itu dari Cipayung sampai dengan Cakung. Jadi intinya 10 kecamatan se-Jakarta Timur.